Gak ada yang seru apa di TikTok ini. Isinya itu-itu mulu, itu-itu mulu. Aduh. Ah, kesel banget aku. Astaga, Kumal ini datang-datang langsung emosi-emosi. Pasti tadi kamu gak kebagian kan es krim rasa Daki Thanos kan? Aku kesel karena aku dibully, Huli. Apa? Kamu dibully, Cimol? Siapa yang berani bully kamu? Hah? Ada itu satu murid di sekolah. Udah gendut, baik jerawat, bau ketek, semualah. Kok bisa kau yang dibully, Cimol? Pasti kau cari gara-gara juga kan? Jadi gini ceritanya, Huli. Tadi aku niatnya menolong temanku yang dibully. Soalnya dia tiap hari diketutin sama pembuli ini. Karena aku membela temanku, aku jadinya ikut dibully. Dia selalu minta uang jajanku, Huli. Dan akhirnya aku jadi ketakutan deh, Huli. Jadi gitu deh ceritanya, Huli. Wah, gak bisa nih berani-beraninya dia mengganggu majikanku. Tahu dia melawan siapa? Aduh, Huli, jangan dilawan deh. Aku mending pindah sekolah aja ya, Huli. Pindah-pindah, kamu kira urusnya gampang, Cimol? Udah, kamu tenang aja, Cimol. Sekarang aku akan menyusun rencana untuk memberikan pelajaran kepada si pembuli itu. Biar tidak ada korban lain lagi. Aping, oh Aping. Ya bos, ada apa bos? Segera cari semua kontak teman-temanku dan suruh mereka kumpul di sekolah. Kita akan memberikan pelajaran kepada si pembuli Cimol. Let's go Cimol. Aduh Huli, emang kamu yakin Huli? Yakinlah Cimol, kamu jangan sepele sama teman-temanku. Kamu lihat saja nanti, pasti dia akan jerah Cimol. Berang-berang bok tongkat, berangkat. Later. Hey guys, it's me Huli. Welcome back to YouTube channel my. Dan kalian bisa lihat saya sudah membawa pasukan untuk menghajar si pembuli Cimol. Ada Manskir, ada Enderek, ada Marco, ada Tripin, ada Indonesiaku, ada Ana, ada Caesar, ada Sohaya Kawan, dan Manggo. Langsung saja kita mulai. Mana Cimol? Huli, aku takut Huli. Astaga. Huli, ini. Aku takut Huli. Kita coba cari dia ya, oke? Okay. Ini anaknya jerawatan. Ini, bau. Ini Huli, ini Huli. Dikejar Huli, tolong. Ngeri juga, tolong. Ngeri juga Cimol. Oke, buka Huli, buka Huli, buka Huli. Kita buka. Oke, astaga, beneran dong kata Cimol. Jerawatnya banyak banget Cimol. Pasti dia tidak mencuci mukanya. Dia cucinya pakai pasir Cimol. Oke Cimol. Cimol, ini sekolahmu ini kok agak aneh ya Cimol ya. Banyak tahu nih, emang misterius banget. Ada bom, lantainya jarum-jarum, dan lihat Cimol, ada poster si pembuli, Student of the Year, murid paling baik tahun ini. Astaga. Cepat Huli. Sabar. Cepat cakap kamu Huli. Beneran dia ada Student of the Year Cimol? Wah. Gak tahu dia orangnya jago bully. Bisa jadi dia adalah student yang jago bully ya teman-teman ya. Iya, baiklah, Huli. Kita akan melewati ruangan apa nih Cimol? Lihat Cimol. Ada orang di dalam locker dan meminta help, minta tolong. Ini adalah korban bully. Astaga Cimol. Ini anak siapa sih? Anaknya siapa sih guys? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini si gendut ini anaknya siapa guys? Bisa-bisanya dia itu sangat kuat sepertinya guys. Oke. Weh. Ini pensil gentayangan ini sepertinya teman-teman. Melayang-layang. Ayo Huli. Sabar kau Cimol. Kita di sini ingin mencari si gendut itu. Kau slow aja. Di sini kita bawa pasukan, gak berani dia lawan pasukan kita ini Cimol. Iya sih Huli. Oke. Eh, ini tangga kerayang gitu. Wow, keren juga sekolahmu. Sekolahmu agak aneh ya Cimol ya. Agak aneh banget. Iya. Sangat misterius dan menakjubkan dan mengasihkan dan semuanya. Goya. Perasaan kamu suka bol sekolah pergi ke warnet kamu Cimol. Waduh, jangan gitu dong Huli. Itu kenyataan. Kamu sering minta uang jajan sama aku. Bilangnya mau beli ini, mau beli itu, mau ada kepentingan sekolah. Tapi kamu malah bolos ke warnet kan kamu kan. Aduh, jadi ketahuan deh. Siapa yang di sini kayak gitu? Minta duit ke orang tuanya tapi malah bolos beli jajan guys. Coba tulis di kolom komentar ya guys. Oke teman-teman, kita buka lagi ventilasi ini. Dan ini apa ada nih? Apa nih? Wah, lihat tuh Cimol. Ambillah sebuah aksi untuk melakukan perubahan yang positif. Dapat award dia Cimol. Memang seperti ya, dia adalah murid terbaik di sekolah ini Cimol. Jangan-jangan sekolahnya cuma ada 2 murid antara kamu sama dia Cimol.
Ini sekolah atau apa sih Cimo? Gak jelas banget. Gak tahu nih Uli. Woi, ini cuma perlu 2 meja gitu udah bisa naik kok kita. Kita bertemu dengan dia. Nah, kita tunggu aku Uli. Sabar kau Cimo, aku lagi dikejar dia. Kau kira aku main-main? Sini kau pulih, sini kau pulih. Tolong. Astaga. Ini anak bandel banget, pantas lah dia diganggu sama si pembuli itu teman-teman. Astaga, gagal kamu. Aku jadi jatuh kan Cimo kan. Ya, kulit mending soy. Aduh, ada bomnya dong. Ada bomnya dong. Oke, kita hati-hati ya guys ya. Let's go, hati-hati guys. Ini adalah sekolah yang sangat aneh guys. Locker-lockernya sebagai tempat berjalan di atas lava ya teman-teman. Oke, let's go, aku udah selamat. Kau mana Cimol? Percuma kau kucing. Sabar. Percuma sabar, kau kucing. Uli. Kau kucing. Aku takut sekali ada lava, Uli. Iya sih, aku tahu. Cuma kau ini seekor kucing, soalnya kau itu lincah. Sabar, Uli. Deh. Sabar, please, Uli. Please. Ini pro player, Uli. Bentar, pro Uli. Pro player. 1 hour later. Wah, ini kita di mana nih? Sepertinya ini adalah penghapus Cimol, makanya kita itu seperti berada di trampolin karena dia terbentuk dari karet gitu. Wow, ini keren sih. Wah, ini kita disuruh kemana sih? Aku kok agak bingung ya lewat-lewat sini ya. Iya, tidak Uli, jatuh. Kamu memang bukan kucing sejati. Aku agak meragukan kamu adalah kucing sejati. Kamu adalah kucing jadi-jadian kamu. Kamu kucing ngepet ya Cimol ya. Bukan gitu Uli. Jatuh lagi dia kocak. Aku jatuh lagi Uli gara-gara kamu baik cakep nih. Sembarangan, kalau memang nube aja jangan kau salahin aku. Aduh. Oke lah, aku jalan dulu. Aku menunggu kau di bagian sana. Di sini ada geraji-geraji besi. Baiklah, kita jalan. Let's go. Pelan tapi pasti ya teman-teman ya. Itu anak mana sih? Lambat banget sumpah itu anak. Ish. Sabar Uli. Ada lagi yang bisa ngomongin. Kelebihanmu cuma makan tidur doang Cimol. Awas kamu Uli, kepotong nanti Uli. Jangan baik cakap kamu. Aku udah lewat Cimol. Kau slow aja dikit. Teman-teman yang lain udah pada di depan loh Cimol. Kita ketinggalan loh. Kita lari Uli, kita lari. Ayo lari. Aku udah lari nih. Aduh. Ya teman-teman, kita sampai juga di atas. Let's go Cimol, kita jalan. Cimol, ini pembuli sebenarnya dia itu monster atau titan atau kaiju atau Godzilla. Kau lengok dulu itu. Kok seperti slime itu Uli? Itu bukan slime, itu adalah es cendol. Siapa yang disini suka makan es cendol? Itu es cendol made, homemade itu teman-teman. Oke teman-teman, let's go Cimol. Teman-teman udah pada nungguin kita nih. Mereka tidak sabar Uli, untuk menghajar pembuli yang menghajar kamu ya Cimol ya. Oke, ini turun ke bawah. Turun Uli. Oke teman-teman, let's go. Mana kucing itu? Nah, ini dia. Yuk jalan. Jangan lama kali. Lari. Jangan kau sok lari-lari. Nanti kepleset kau ke lava. Kau jadi kucing panggang kau. Kau kira kau kita tuh. Cita tuh rasa kucing panggang gitu. Nah. Aku kan enak Uli. Aku kan manis dan memuaskan Uli. Astaga. Oke, let's go. Kita ini melewati penggaris yang sangat jumbo sekali teman-teman. Dan di sini ada pensil yang berbentuk seperti rintangan-rintangan yang menjebak dan mengerikan teman-teman. Oke, mulai hari ini kalian tidak boleh menggunakan pensil lagi ya guys ya. Karena pensil itu bisa membuat Anda meninggoy teman-teman. Gak gitu konsepnya. Oke, mana teman-teman yang lain? Oh, itu masih ada tuh. Ini lama sekali nih. Ayo buku cepat. Buku bagaimana ini? Ini sepertinya apa ya itu guys? Kenapa kalian malah mandi ke dalam kolam lava? Aku di sini masih menunggu dia datang. Ini semua hanyalah ilusi teman-teman. Kapten Uli datang. Oke. Oi Cimol, mana kamu Cimol? Sabar. Sabar apanya? Aku udah di depan. Perasaan tadi kamu kan udah di depan aku, Cimol. Aku menuju untukmu Uli. Gaya. Masa kamu untukku ya? Kamu kan babu aku. Apa sih Cimol? Gak jelas banget sumpah. Aduh, ini kucing. Nah. Di mana sih ini anak? Astaga, enggak tahu. Sabar Uli. Aduh. Aku pusing melihat kelakuan si Cimol ini, guys. Aduh. Mana sih itu anak?
Oi. Sabar. Sabar. Apa sih keris-keris biru nih? Ngebulin banget. Itu adalah laser. Itu laser yang dipakai untuk mencukur bulu ketek. Aduh. Oke, kita naik trampolin lagi guys, let's go. Naik lagi. Dan ini adalah pintu menuju surga teman-teman, exit. Karena ini sekolah udah seperti neraka sih Cimol. Bisa-bisanya kamu sekolah di sini. Kita dikejar dong Cimol. Kita disuruh untuk membuka semua tombol yang ada di sini Cimol. Kamu di mana Uli? Aku lagi ada di sini Cimol, dikejar sama si pembuli Cimol. Oke, okay, Uli, bentar Uli. Oke, okay, aku udah kebuka nih. Tetetet. Astaga, call me. 555 555 555. Teman-teman, kalau misalnya udah ada di telepon 555 555 555, nanti coba tulis di kolom komentar ya. Itu nomor telepon siapa ya, guys ya. Oke. Okay. Terus di sini ada tulisan loser. Perasaan aku ganteng banget, kenapa aku di pantulan cermin ini seperti kayak gini? Jadi kelinci, jerawatan, kecepatan gede, warnanya kuning lagi. Kita berantem di lapangan bocah. Cepatlah ke sana atau kamu akan menjadi kotak. Jadi kotak? Emang kamu kira aku SpongeBob gitu? Hah? Agak aneh aku tengok. Oke. Wow, sudah aku pastikan Cimol. Ini kayaknya sekolah sekolah punya bapaknya ini Cimol. Iya, mirip deh. Ini sekolah kayak punya bapaknya, makanya semuanya pakai muka anaknya ini. Kau tengok aja tadi, ada poster Student of the Year, ada patung muka dia. Aneh-aneh sih ini sekolah, sumpah. Gak tahu nih, pusing aku. Siapa yang suruh kau sekolah di sini, Cimol? Bukannya kamu yang suruh aku, Li? Iya sih, aku yang suruh kau sih, soalnya ini sekolahnya murah banget sih. Satu bulan cuma bayar 1.000 doang sih. Lah, jangan kamu, Li. Oke, kita sudah ada di tempat menuju ke lapangan tuh. Itu reces namanya. Reces itu bukannya yang biasa dipakai di roti ya? Iya kan, reces. Reces rasa coklat. Ceres. Itu ceres, Uli. Itu ceres, Uli. Ceres. Ceres. Bukan ceres. Ceres. Ceres, Uli. Kau kira ceret? Ceres. Okay. The bully. Lihat tuh teman-teman, ini bulinya cerita tentang ketika dia masih bocah. Dia dulu adalah seorang pecundang dan ada seorang pembuli yang mendekati dia katanya. Dia menjelaskan kepada pembuli itu bahwasanya dia tidak ada uang dan pembuli itu tidak peduli sehingga dia menendang dan jatuh ke pasir. Saat itulah si pembuli gede ini menangis dan pembuli brotot ini tertawa-tawa. Dan dia memutuskan untuk tidak akan pernah dibully lagi teman-teman. Dia olahraga menjadi kuat untuk balas dendam. Dan tidak akan kasih orang untuk membully dia lagi teman-teman. Dia balas dendam sekali tendang dan si protot itu langsung meninggoy teman-teman. Dan dia sudah menjadi alpha bully, ketua pembuli. Karena saking bullynya dia teman-teman, jerawatnya banyak kali sih. Oke. Tembak Uli. Ini kita melawan pembuli dengan menembakkan laser. Tembak Uli. Kau slow tembak dikit. Dia jahat kepada Uli. Udah, kau slow dikit. Kau berdiri di sampingku, Cimol. Aman ini. Dan meningsoy. Ya, meningsoy. Nangis dia. Oke deh guys, akhirnya kita berhasil untuk mengatasi pembuli. Dan teman-teman, kalau misalnya mau join untuk bermain game, kalian bisa join Discord yang ada di description box ya guys. Oke, dan jangan lupa untuk juga add aku BABYHWLK16BABYHOOT16 ya guys. Sekian dulu videonya guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. And I'll see you on the next video guys. Bye bye.